Jalu. Assalamualaikum. Tommy, Amin, Lasmi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kakak-kakak. Kowe kek ngopo? Kita main yuk. Main. Mau main apa? Kemarin teh, kita kan baru belajar berhitung. Gimana kalau kita main hitung-hitungan? Pasti seru pisan. Boleh juga. Kita main tebak-tebakan sambil belajar berhitung yuk. Ayo. Aku punya 9 apel. Terus Amin makan 4 apel yang aku punya. Berapa sisa apel yang aku punya? Loh, Kang Amin gak kekenyangan makan 4 apel. Itu teh cuma perumpamaan, Jaki. Ayo, berapa? Gampil itu. Yuk sisa 5 toh. Ya, benar. Gampang sekali. Nah, satu lagi ya. Amin punya 5 permen. Terus Tommy makan 2 permen. Berarti sisa berapa permen Amin? Hah, gampang. Berarti sisa 3 permen. Salah. 5 dikurang 2 teh, kan 3 Jalu. Masih salah. Kok salah sih? Nah terus berapa? Tetap 5. Ih, kan udah dimakan 2 sama Bang Tommy, Kang Jalu. Iya, tetap 5. Kenapa? Ya, karena Tommy makan 2 permen punya dia, bukan punyanya Amin. Lagi ya. Ada 4 bebek lagi tidur di rumput. Terus dikali 3. Total jadi berapa bebek? Bentar. Kayaknya aku tahu. Lama kowe mikirnya, Min. Ya, 12 toh Jalu. 4 kali 3 itu 12. Salah. Ya. Aku tahu. Jawabannya 4. Kok 4? Soalnya bebek yang tidur ditinggal main sama bebek yang berenang. Iya. Tapi masih salah. Terus berapa, Kang? Iya, sabaraha jadinya. Ya 7 dong. Kan 4 lagi tidur di rumput. Terus dikali yang lagi berenang ada 3. 4 tambah 3, ya 7. Walah, dikali itu maksudnya bebeknya lagi ada di kali. itu ada bunting. Aduh, minta tolong sama siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam anak-anak. Bu Entin kunaon? Kok kayak bingung gitu? Iya nih, Bu Entin lagi bingung. Bu Entin kan mau ke rumah sakit sebentar. Terus Bu? Nah, warungnya gak ada yang jaga. Aduh, gimana ya? Kita aja Bu, yang jagain warung. Aduh, Ibu gak enak minta tolong sama kalian. Kalian pasti lagi pengen main kan? Tenang aja Bu Entin, kita jago kok. Beneran gak apa-apa? Tenang saja Bu, Beta jagain ini semuanya. Yaudah, Ibu tinggal dulu ya. Nanti Ibu balik lagi.
Semua harga-harga barangnya udah Ibu tulis di dalam. Tinggal lihat aja, ya. Siap, Bu Entin. Bu Entin, hati-hati ya neng jalan. Iya, terima kasih ya. Aduh, jadi berapa ya? Telur setengah kilo 20.000, minuman dingin 5.000, snack 5.000. Duh, hatiku deg-degan nunggu pembeli. Tenang aja Lasmi, kita kan udah gede, udah bisa ngitung. Lasmi, kalau Beta sih sudah sering nemenin nenek Beta jualan di kampung sana. Masa? Ya iyalah, Beta ngitungnya kan cepat. Beneran itu teh? Bukan, Beta bukan jualan teh, Beta biasa jualan papeda. Itu mah bukan teh. Iya, emang bukan teh. Udah, malah berdebat lagi. Iya, kalian ngopo tuh malah berdebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Waduh, rame pisan ini. Kalian sedang apa? Oh, kami lagi jagain warung, Pak Ustaz. Loh, memangnya Bu Entin kemana? Bu Entin tadi buru-buru ke rumah sakit, Pak Ustaz. Iya. Jadi kita bantu Bu Entin jaga warung. Masya Allah, kalian hebat sekali. Pak Ustaz teh mau beli apa? Oh, Pak Ustaz mau beli telur 1 kilo. Siap, Pak Ustaz. Berarti totalnya. Katanya biasa jualan. Kok ngitung aja lama? Iya. Totalnya 40.000 ya, Pak Ustaz. Karena setengah kilo harganya 20.000. Oh, iya, 40.000. Ini uangnya ya. Ini telurnya, Pak. Terima kasih ya, Pak Ustaz. Iya. Masya Allah, kalian itu benar-benar pinter. Wah, seru juga jualan ya, Kang Jalu. Iya, kita sering-sering bantu Bu Entin aja yuk. Iya. Bu Entin. Bu. Bang Entin. Edah, bocah ngapa ya? Bikin kaget aja. Emang ngapain sih pada dimari? Kita lagi bantuin Bu Entin jaga warung, Bang. Iya, soalnya Bu Entin ada urusan mendadak tadi. Alah, emang pada bisa? Kalau berhitung, kita mah udah jago, Bang Romli. Iya, itu betul sekali. Emang Bang Romli mau beli apa ke sini? Iya, mau beli apa, Bang? Wah. Bisa ini mah kita akal-akalin pada. Loh, Bang, kok diem aja? Iya, Bang. Mau beli apa? Iya, sabar ngapa. Ini, Pan, kita juga lagi mikir ini. Entu, apa namanya, Bang Romli mau beli snacknya 7, ame minumannya 5. Jalu ambilin dulu ya. Iya, jangan lama-lama ya. Jadi totalnya, snack satunya 5.000, minumannya juga 5.000, jadi 50.000. Kayaknya bukan, Bang. Ya elah, bocah kagak percaya banget kalau dibilangin ya. Harusnya. Iya, 50.000. Kagak percayaan banget dibilanginnya ya. Abang tuh sering banget belanja di mari. Bukan, Bang. Ini, Bang. Barangnya udah aku masukin ke kotak. Nah, iya. Nah, ini duitnya nih ya, 50.000. Udah, kembaliannya kalian bagi-bagi aja, Pak De, ya. Udah, ambil aja ya. Makasih. Tapi, Bang. Loh, kok 50.000? Udah, percaya aja sama Bang Romli. Dia kan sudah biasa beli di sini. Udah tahu harganya. Harusnya 60.000, Tommy. Iya. Snack kan satunya 5.000. Dikali 7, jadi 35.000.
Terus? Terus? Minuman dingin juga. Satunya 5.000. Dikali 5, jadinya 25.000. Jadi totalnya berapa? Yuk, totalnya 35.000. Ditambah 25.000. Jadi 60.000. Waduh, jadi kita dibohongin Bang Romli. Ih, Bang Romli nakal. Yaudah, kita samperin aja yuk Bang Romli. Ayo. Amin sama Tommy, jagain warung ya. Aku, Jaki sama Lasmi nyamperin Bang Romli, oke? Siap! Cakep bener dah. Kita demen nih kalau begini terus nih. Saban jajan kita bakal untung nih. Bang Romli! Waduh, pakai pada segala datang kemari lagi. Maaf Bang Romli, tadi kan Bang Romli belanja di warung Bu Entin. Iya, udah iya. Makanya udah ngapain lagi pada kemari, udah. Abang makan udah belanja banyak tadi, udah. Nah, itu Bang Romli. Ngapa lagi ngapa, hah? Udah, ambil aja kembaliannya buat jajan. Bukan, Bang. Oh, masih pengen dijajanin juga? Abang udah kagak ada duit lagi. Bukan, Bang Romli. Tadi kan Bang Romli belanja 7 snack dan 5 minuman dingin. Iya, iya. Terus emangnya ngapa? Pada mau minta. Bang Romli, dengerin dulu ngopo sih. Totalnya harusnya 60.000. Tapi Bang Romli cuma bayar 50.000. Ah, masa? Iya, Jaki saksinya. Itu ada pesawat gede banget tuh. Lihat tuh. Enak benar kalau tinggal di kampung yang adem ayem kayak begini. Romli, ngapain lari-lari? Pak Ustadz, jogging Pak Ustadz, jogging, ajojing. Jogging? Siang-siang begini jogging? Bang Romli, jangan kabur. Loh. Kalian kenapa? Jogging juga? Jogging Pak Ustadz, siang-siang gini kan panas. Iya juga ya, terus kenapa kalian lari-larian? Jadi gini Ustadz, tadi kan Bang Romli belanja di warung Bu Entin. Nah, uangnya kurang. Terus Bang Romlinya ngotot kalau dia benar Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, Bang Romli nakal. Benar begitu Romli, hah? Iya, saya minta maaf dah Pak Ustadz ya. Saya hilaf. Astagfirullah. Romli. Maafin Bang Romli ya anak-anak ya. Memangnya kurang berapa? Kurangnya 10.000 Pak Ustadz. Ya udah, sini saya yang bayarin. Aduh, jangan diulangin lagi ya Romli. Nah, begitu dong Pak Ustadz. Kan ayah jadi ikut seneng nih. Aduh, Romli. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Entin. Alhamdulillah, urusan ibu sudah selesai. Terima kasih ya, sudah bantu Bu Entin. Sama-sama Bu. Tokonya aman tentram. Tadi rame banget Bu. Iya, kapan-kapan kami mau bantu lagi ya Bu. Subhanallah, kalian pinter-pinter ya. Ibu terima kasih sama kalian. Kalian mau jajan apa? Ibu kasih gratis. Snack. Enggak usah Bu. Kita bantu Bu Entin tanpa pamrih kok. Terus snacknya bagaimana? Kue makan terus, ntar makin buncit loh Tom.